Hi everyone, welcome back to my channel. Halo, balik lagi sama aku Sunli, dan di video kali ini aku mau mereview salah satu body care yang sering banget aku lihat di Instagram. Dan produk tersebut adalah Scarlett by Felicia Angelista. Nah, aku lihat ini banyak banget di mana-mana, di IG feed dan IG stories-nya artis-artis dan juga selebgram hits. Jadi hari ini aku mau rasain sendiri apa sih istimewanya, keunggulan produknya sampai dia tuh seterkenal ini, dan juga apakah sebagus itu. Nah, Scarlett sendiri tuh punya banyak macam produk, tapi dua produk yang terkenal banget yang aku lihat di mana-mana itu ada si shower scrubnya dan juga ada brightening body lotionnya. Sebelum kita cobain produknya, aku mau lihat dari packagingnya terlebih dahulu. Jujur, dari packaging, nothing really special. It's just plastic bottle. Kalau misalnya yang lotion, dia pakai pump. Kalau misalnya yang shower scrub, dia pakai botol tuang biasa. Which makes me wonder, kalau misalnya packagingnya biasa aja, biasanya tuh produknya yang bagus. Yang kedua, apakah produknya BPOM registered? And yes, di produknya juga ditulis nomor BPOM-nya. Jadi kita tahu kalau misalnya produk ini tuh aman digunakan. So, kita udah tahu kalau aman digunakan, baru deh kita cobain langsung di kulit kita. Nah, produk pertama yang akan kita review adalah shower scrub-nya. Dan di sini udah ada 3 variannya. Yang pertama cucumber, pomegranate, dan juga mango. Nah, di sini di setiap shower scrubnya kita bisa lihat sendiri partikel-partikel scrubnya, dan juga untuk wanginya sendiri dia tuh wanginya manis gitu, semua variannya wanginya manis. Nah, menurut aku varian yang unik adalah varian yang cucumber. Ini tuh rasanya kayak langsung nyium timun beneran gitu. Cuma kalau untuk favorite aku itu yang pomegranate. Nah, shower scrub ini klaim kalau dia bisa mencerahkan kulit kita, dan di sini emang ditulis mengandung glutathione. Kalau misalnya kalian nggak tahu glutathione atau yang kita kenal sebagai gluta, dia itu adalah whitening agent. Jadi emang kandungannya itu untuk mencerahkan kulit kita, memutihkan kulit kita. And yes, kalau misalnya di produk ini ditulis ada glutathione-nya, berarti bisa untuk mencerahkan warna kulit kita. Ini dipakainya seperti biasa, seperti kita pakai sabun mandi. Partikel scrubnya menurut aku nggak terlalu harsh, nggak terlalu kasar dan keras, which is good. Karena kalau misalnya kalian pakai scrub yang terlalu keras itu bisa damage your skin, so be careful. Next ke produk yang paling terkenalnya, yaitu si whitening body lotion. Nah, aku orangnya sangat amat skeptical dengan whitening body lotion, karena menurut aku it doesn't look nice on the skin. Karena aku ngelihatnya tuh whitening body lotion yang kalau misalnya kalian pasti sering lihat sini di internet, yang before-nya tuh kayak hitam banget kulitnya dan after-nya tuh langsung putih, tapi putihnya tuh putih ubin, malah serem menurut aku dan gak cantik sama sekali. Pertama kali dengan orang ngomongin tentang Scarlett whitening body lotion, aku tuh ngiranya whitening body lotion yang kayak itu, yang putihnya tuh putih ubin. And I was like, no, gak mau. Cuma waktu itu gak sengaja ngeliat temen aku nge-review di Instagram story-nya dan kasih lihat before after-nya. Dan pas itulah aku baru mulai tertarik sama si produk ini, karena di IG story aku lihat dia tuh nggak yang putih ubin, nggak yang before hitam afternya langsung putih ubin. Dia cuma slightly, kita bisa lihat dia jauh lebih putih setelah kita pakai whitening body lotion ini, tapi gimana ya? Tapi nggak putih ubin dan nggak putih yang fake gitu. Dia tuh mencerahkan, jadi kulitnya lebih cerah dan lebih nggak kusam, tapi nggak bikin putih pucat. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya aku hari ini mau langsung cobain aja di tangan aku, biar kita sama-sama bisa lihat putihnya tuh kayak gimana. Aku mungkin akan pindahin kameranya karena biar sinarnya kanan kiri sama, jadi kita bisa bener-bener lihat
perbedaan before afternya. Sepertinya segini cukup, kalau enggak kita akan tambahin. Nah ini, oh cukup banget sih ini. Kebanyakan malah kayaknya. Nah ini akan aku ratain. Kalau misalnya kalian, oh di sini lebih kelihatan sih. Ini tadi aku nggak pakein sampai sini. Yang ini udah aku pakein, jadi sedikit lebih cerah tapi nggak bikin yang putih fake gitu. Nah untuk body lotion sendiri dia ada dua varian. Ini yang Fantasia dan juga yang Romansa. Jujur aku suka yang varian ini. Aku nggak gitu bisa jelasin wanginya gimana, tapi yang ini wanginya kayak parfum gitu. So itu dia review dari aku. Menurut aku emang beda sih dari whitening produk yang lain. Ini tuh something yang akan aku pakai even though aku nggak pengen putih, karena emang hasilnya tuh mencerahkan, nggak bikin kusam. So menurut kalian gimana? Dan aku yakin yang nonton video ini pasti udah banyak yang pakai juga Scarlett Whitening. Aku mau tahu apakah kalian prefer Scarlett atau emang kalian lebih sukanya tuh yang putihnya putih ubin. Let me know in the comment below. Terus apa sih varian favorite kalian? So that's it, and subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Bye.